Ya, kali ini kita ke serumnya lagi. Ini main lobbynya, masuk ke kamar mandinya. Berikut ada wastafel untuk gosok gigi dan segala macam, cuci tangan. Toiletnya toilet duduk ya, standar. Ada bathtub, bed mandi bisa. Ada juga mandi yang biasa pakai kotak itu ya. Shower, ini ada anduknya, ada sepaket, ada dua. Rasanya kita keluar ke kamarnya, kita dapat yang dua single bed terpisah ya. Kemudian di luarnya kita dapat balkon dengan pemandangan Gunung Parangu. Kita tutup sedikit sama pohon nih, tapi nggak masalah sih. Lagi kamar. Nah, ini suasana saat malam hari, cukup terang lampunya di main lobby. Nah, ini apa namanya, depan kamar kita dari balkonnya bisa kelihatan seperti ini. Kita turun ke bawah sedikit. Inilah suasana malam di puncak ya. Lihat lampu-lampu rumah di bawah. Ini juga kolam renangnya kelihatan cukup bagus, penerangannya cukup bagus. Ada mini menara Eiffel miniatur ya. Tempatnya lampu-lampunya cukup terang. Parkiran mobilnya cukup banyak karena ini malam minggu ya. Malam minggu dan libur anak sekolah, jadi cukup padat. Ini gak ada yang berenang ternyata. Malam-malam ya dingin. Nah, ini suasana saat pagi hari ya. Di depan tempat yang sama, di balkon juga kelihatan seperti ini, cukup cerah kebetulan. Ini sekitar jam 7 kurang ya, setengah tujuan lah ya. Masih dingin, puncaknya dingin ya. Ya, kita liburannya di sini saja, main kereta, main ayunan, angkat domba di Seruni di puncak. Mana, Pak? Yang mana? Kereta apa? Dinosaurus tuh. Ada telur dinosaurus. Ini dan ini.